Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Jejak Sangkara. Terpemirsa, kali ini kami berada di salah satu lokasi, yaitu lokasi pasar tradisional, di mana di hari ini kami akan menginformasikan harga cabai, sayur, dan lain sebagainya untuk hari ini. Oke, ada kabar baik untuk para petani cabai. Pemirsa, harga cabai rawit, harga cabai merah juga masih melambung, pemirsa. Oke, tanpa lama-lama kami akan langsung mereview harga cabai saat ini, pemirsa. Selamat mengikuti. Oke, pemirsa, untuk saat ini kami sudah berada di salah satu kios. Untuk hari ini harga tomat dijual saat ini dengan harga yang cukup lumayan, yaitu Rp12.000 untuk harga tomat saat ini, ya pemirsa ya. Turun sedikit ya harga tomat hari ini. Sedangkan untuk harga sayur kol di sini dijual dengan harga Rp7.000 per kilonya ya, untuk harga sayur kol saat ini. Ada timun masih dijual dengan harga Rp7.000 per kilonya. Ada baby corn, iya baby corn juga ada ya, Rp5.000 per bungkus. Nah, di sini ada labu siam ya, labu siam dijual dengan harga per biji Rp4.000 ya, keren banget. Dan ada sayur putih atau sawi ya, atau selobor, di sana dijual dengan harga Rp7.000 untuk harga per kilonya, harga eceran di pasar tradisional untuk saat ini, pemirsa ya. Ada sayur buncis, pemirsa ya, untuk harga sayur buncis saat ini dijual dengan harga Rp7.000, turun ya pemirsa ya, Rp7.000 untuk harga sayur buncis saat ini. Untuk harga wortel ya, wortel saat ini dijual dengan harga yang cukup lumayan, yaitu Rp14.000 untuk harga wortel saat ini ya. Untuk harga wortel ya, masih dijual dengan harga Rp12.000 untuk harga eceran di pasar tradisional untuk saat ini ya. Ya, di sini terpantau ada ya terong ya, terong masih Rp8.000 untuk harga saat ini. Terong hijau ya pemirsa ya, ada terong ungu masih dijual dengan harga Rp8.000 juga. Ada sayur oyong Rp10.000, dan untuk harga pare saat ini dijual dengan harga Rp10.000 juga untuk harga saat ini, pemirsa ya. Iya pemirsa, di sini ada bawang putih ya. Bawang putih untuk saat ini dijual dengan harga eceran di pasar tradisional, dijual dengan harga yang cukup lumayan, yaitu Rp40.000 harga per kilonya untuk harga eceran di pasar tradisional. Untuk harga selanjutnya ada cabai rawit merah. Cabai rawit merah untuk saat ini dijual dengan harga yang cukup lumayan tinggi, yaitu Rp76.000 ya untuk harga saat ini ya pemirsa ya. Rp76.000 untuk harga cabai rawit merah saat ini di pasar tradisional ya pemirsa. Dikarenakan ada kemungkinan stok masih sangat berkurang. Ada cabai merah juga di sana, masih dijual dengan harga yang cukup lumayan tinggi, Rp88.000 untuk harga saat ini ya. Rp88.000 untuk harga cabai merah besar saat ini. Ya, di sini ada tersedia cabai rawit ori. Cabai rawit ori berapa yang bab tadi ya, Bang? 18. Iya, berarti itu 72. Iya. Rp72.000 pemirsa ya, harga yang cabai rawit merah ori ini ya. Rp72.000 untuk harga cabai rawit merah ori di sini ya. Ada cabai
Ya, rawit hijau pemirsa ya, saat ini dijual dengan harga Rp32.000 untuk harga cabai rawit hijau. Ini yang lembut ya pemirsa ya. Ada bawang masih dijual dengan harga Rp32.000 untuk harga saat ini. Harga eceran di pasar tradisional pemirsa ya. Untuk harga cabai hijau saat ini dijual dengan harga rendah pemirsa, sekarang ya turun ya, Rp20.000 untuk harga cabai hijau saat ini ya pemirsa ya. Oke, kita lanjut untuk mencari informasi harga selanjutnya ya pemirsa ya. Ya, diinformasikan harga cabai rawit merah melambung karena stok ya, atau dari petani masih gagal panen ya, belum jadi. Dari sentra industri pertanian di Jawa Timur kurang mencukupi kebutuhan pasar ya, jadinya masih ya masih mahal ya. Iya, begitu juga dengan harga cabai merah besar juga masih mahal. Oke, terima kasih ya mas. Laris manis mas. Ya, ada bawang merah pemirsa ya. Bawang merah untuk saat ini yang dari Brebes ya, masih dijual dengan harga Rp32.000 ya. Belum ada kenaikan untuk harga bawang merah saat ini. Ini yang sedang ya pemirsa ya, bukan yang besar ya, Rp32.000 untuk harga saat ini. Sedangkan untuk harga cabai rawit merah saat ini dijual dengan harga Rp76.000. Ya, Rp76.000 untuk harga cabai rawit merah saat ini. Naik ya pemirsa ya, belum ada penurunan, masih melambung. Begitu juga dengan harga cabai merah. Cabai merah untuk saat ini dijual dengan harga Rp88.000 untuk harga cabai merah saat ini ya. Ya, Rp88.000 untuk harga cabai merah, harga per kilo, harga eceran di pasar tradisional saat ini pemirsa ya. Ya, untuk harga cabai merah memang melejit ya, sangat melejit, melambung karena masih kekurangan stok di pasaran begitu ya pemirsa ya. Untuk informasi selanjutnya diinformasikan untuk harga cabai rawit merah ori saat ini dijual dengan harga Rp72.000 ya, untuk harga cabai rawit merah ori saat ini pemirsa ya. Oke, kita cari lang lainnya lagi ya pemirsa ya. Ya, ada cabai hijau pemirsa ya. Cabai hijau sekarang dijual dengan harga Rp20.000 untuk harga saat ini ya. Untuk cabai hijau yang rada keriting begitu ya. Di sana ada cabai rawit hijau atau RH, di sana dijual, di sini dijual dengan harga yang cukup lumayan yaitu Rp32.000. Rp32.000 untuk harga cabai rawit hijau ya saat ini di pasar tradisional pemirsa ya. Oke pemirsa, demikian tadi informasi harga cabai, sayur dan lain sebagainya untuk harga saat ini ya, harga terbaru di pasar tradisional. Terima kasih atas perhatian Anda, atas dukungan Anda selama ini. Semoga dukungan Anda menjadikan amal ibadah untuk Anda dan menjadikan kami semakin semangat untuk berkarya memberikan informasi untuk Anda. Semoga video kami bermanfaat untuk Anda. Dari pasar tradisional, Jejak Sang Kreator melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.